pasca ditangkapnya beberapa penegak hukum di Mahkamah Agung dari kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung. Bayangkan Hakim Agung, kurang gajinya Pak. Sejumlah relawan Jokowi yang tergabung dalam Garuda atau Gerakan Demokrasi menggeruduk gedung Mahkamah Agung Senin 9 Januari 2023. Garuda berharap diperlukannya alat sadap di Mahkamah Agung agar terus terpantau aksi para Hakim Agung. Dalam aksinya, puluhan Garuda juga membawa spanduk bertulisan PK ditolak, uang lenyap. Usut tuntas mafia hukum di Mahkamah Agung RI. Apa fasilitas yang didapatkan? Aksi dilanjutkan di depan gedung merah putih KPK. Sebagai bentuk dukungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK agar bersih-bersih di Mahkamah Agung RI dari mafia peradilan. Kita cukup tahu bahwasanya penangkapan Hakim Agung terakhir merupakan pintu untuk KPK lebih dalam mendalami hal-hal mafia hukum di Mahkamah Agung.